kalau kamu stop semuanya selesai. Selesai maksudnya, maksudnya semuanya selesai. Jadi aku berpikir kalau gua nangis, kalau gua nyerah, kalau gua lembek, gua sedih, gua naik kesedihan, itu berentet, Fir. Semua yang lagi megang tangan gua, lagi ngerangkul gua. Entah pasangan gua, entah orang tua gua, entah pegawai-pegawai gua, itu selesai semua kalau gua di depannya nangis. Ya. Untuk pacaran LDR, konsepnya adalah percaya aja udah, tapi bukan berarti ketika ada kesalahan lu juga jadinya memaafkan, enggak kayak gitu. Dikomunikasiin, didiskusiin. Gua pengen sama lu, tapi lu harus keluarga cendana. Mati enggak lu? Bisa gak lo ngubah itu? Gak bisa kan? Masalah lo gak ada yang bisa diubah. Tapi kita bisa memperbaiki di kemudian hari. Kadang kalau kita bicara masalah faktor keuangan, itu adalah hal yang sensitif. Ke semua hal. Ke semua orang. Baik pasangan lo, keluarga, apa deh. Pokoknya kita ngomongin duit itu pasti ngomongin hal yang sensitif. Ya kan? Bisa jadi orang salah kaprah dari maksud tujuan kita. Halo ha semua, selamat datang kembali di kontennya Bloom Media. Halo ha hati, tempat dimana kalian bebas untuk bercerita dari hati ke hati. Bareng sama gue Firda Indira. Dan gue Batis Tuta. Bebas dong. Boleh, boleh, boleh. Ini adalah episode terakhir di season 4. Halo hati, let's go. Closingan. Closingan season. Jangan 3 episode. Kan ngomong posisi mulu kan jadi pivot gue. Dan udah berjalan 13 episode dan seru banget. Episode dan ini episode ke-13 kemarin tuh udah kan episode-nya komen-komennya tuh. Iya. Wah, kacau tuh. Apa salah satu komen apa yang paling lo inget? Paling gue inget yang ya bacot nih sih paling ngerti gitu. Berarti harus ada komen itu ya, guys. Tapi kali ini episode kita disupport sama Ziba Restoran. Ziba Restoran Serpong. Iya, Serpong. Iya. Pokoknya Instagramnya ada di bawah sini, ada @ziba.a.indonesia, alamatnya ada di Summarecon Serpong, Ruko North Goldfing, Jalan Boulevard Raya Gading Serpong, RT 51 RW 52, Cihuni, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Banten. Banten nih, rakyat Banten wajib cobain Ziba nih. Ini makanan Timur Tengah nih, cuma nama dia diperpadu-padankan dengan Wagyu. Mantap, benar-benar. Karena sekali ini kita lagi dapat produk itu ada Wagyu Beef Biryani Hampers dan Chicken Tacos nih. Oh, ini Chicken Tacos nih. Jadi makan makan Timur Tengah, cuman ada Wagyu-nya. Biasanya kalau makan Timur Tengah pakai daging rebus, Fir. Betul. Cuman namanya pakai Wagyu. Mantap. Tapi dia juga ada YouTube ya di @ziba_restoran. Itu kalian bisa cek-cek juga di situ, ada website-nya juga kan kita tulis di bawah sini. Kalian bisa cek-cek dulu. Dan datang langsung ke lokasinya langsung juga boleh karena kita anak-anak banget. Oh, di sini juga ada nih di hampersnya. Ini yes, yang buat taco nih. Ini buat taco nih. Ini kalau buat nasi biryaninya tuh, lihat tuh. Wah, buat hampers kalau ada nih. Ulang tahun, acara apa nih. Oh, cakep nih. Jiban, okay. Pokoknya season 5 nih harus masuk lagi nih Jiban. Harus manjang nih sama kita nih. Bener. Buat konsumsi kita nih. Oke, jadi di closingan season 4 ini kita pure pengen ngebahas segmen BBM kan. Ternyata banyak teman-teman yang suka banget sama segmen kita di BBM. Baca-baca DM. Jadi kita langsung aja masuk ke full, kita akan ngebahas satu episode ini di segmen BBM. Tuh. Kita buka dari sekarang segmen BBM. Baca-baca DM. Semakin dewasa lo akan sadar bahwa ternyata hidup tidak sesimpel apa yang dibayangin, tidak semenyenangkan apa yang kita harapkan di waktu kecil. Enggak. Menurut lo gimana? Kita habisin dulu nih. Tunggu moment. Airnya nggak ada airnya, langsung dewasa nih masalahnya nih. Ini kayak kondangan, kayak di kondangan ya. Bisa lo taruh sini juga apa-apa. Gak enak, jelek. Dulu. Jadi apa tadi pertanyaannya? Semakin dewasa lo makin sadar bahwa. Semakin dewasa gue semakin sadar bahwa hidup itu hanya tentang tanggung jawab. Karena apapun, semakin dewasa masalah semakin banyak dong. Semakin dewasa masalah semakin banyak, lo semakin menyadari kalau hidup tidak semenyenangkan. Semenyenangkan apa yang ada di film atau nggak selalu happy ending, karena kita nggak akan tahu hidup kita kayak gimana. Cuman semakin dewasa gue bertahan, gue menjalankan semuanya karena gue punya tanggung jawab. Yeah. Tanggung jawab untuk siapa yang gue hidupi, tanggung jawab untuk orang-orang yang seneng liat gue bahagia, jadi gue selalu berusaha bahagia untuk mereka gitu loh. Jadi menurut gue hidup itu tentang tanggung jawab. Kemarin gue liat podcast Panji ngomong gini,
ada yang nanya sama dia, Ji lo capek gak sih kayak gini? Terus Tuan Ji ngomong gini, ya gak ada yang tahu juga kalau gue capek gitu. Dan gak ada yang mau tahu gue capek apa enggak gitu loh. Cuman gue tetap jalan aja. Karena gue jalan itu atas asas tanggung jawab. Makanya menurut gue hidup ya semakin dewasa ya, kita bertahan semua dengan tanggung jawab aja. Semakin dewasa gue menyadari bahwa ternyata yang tadi gue bilang ya, hidup itu tidak semenyenangkan harapan-harapan kita waktu kecil. Kayaknya waktu kecil tuh kita pengen banget jadi kayak cepet-cepet tua deh, cepet-cepet dewasa deh, nah, biar gue bisa ngerasain bebasnya hidup, bisa memutuskan segala keputusan yang ingin gue ambil sendiri tanpa ada campur tangan, blablabla. Enggak, ternyata makin dewasa lu juga makin banyak aturan, ya, makin banyak apa ya, kayak pertimbangan dari segala macam konsekuensi yang harus lu hadapin di kemudian hari. Makin dewasa tuh makin ngebuat gue sadar bahwa ternyata apa yang kita jalani dalam hidup itu gak hanya tentang kita terus, gak hanya tentang suka-suka kita terus. Enggak. Ya benar, benar setuju gue. Hidup dan itu tentang pilihan ternyata. Ada satu jokes, Fir. Ketika gue lihat jokes ini gue ketawa. Tapi menurut gue di balik jokes ini ada hal-hal yang kayak anjir dewasa tuh begini ya. Jokesnya gini. Waktu kecil pengen cepet dewasa supaya punya pasangan. Pas udah dewasa malah ngeliat anak kecil berpasangan. Oh iya lagi. Itu tuh benar-benar dibungkus sama mereka jokes, tapi kalau lo bedah dalamnya kayak lo pengen keluar, lo cepet-cepet keluar dari zona kecil lo itu karena lo lihat di depan itu dewasa itu ada duit, ada karir, ada kebebasan memilih apa yang lo mau, ada pasangan. Ternyata ketika lo udah sampai situ, itu semua lo lihat di belakang. Lah, kok begitu? Jadi dewasa itu ya seenggak menyenangkan itu tau. Bener, tapi bisa jadi menyenangkan kalau lu bisa enjoy dalam menjalaninya ya. Cuma pada faktanya kan semua perjalanan itu tidak hanya lempeng dan ketemu dengan kata senang terus. Betul. Gitu kan. Jadi gak semuanya bisa dinikmatin. Dan kayak gini deh sesimpel mungkin dari zamannya kita kecil, kalau kita diajakin jalan-jalan gitu kan, jalan kesini sama keluarga, foto apa-apa, kita suka males ya, suka kabur-kaburan kan buat foto keluarga. Pada faktanya ternyata foto keluarga adalah kekayaan paling besar yang tidak semua orang bisa milikin. Iya betul. Keberuntungan paling besar yang tidak semua orang bisa milikin. Betul, betul. Setuju gue. Iya kan? Setuju gue. Lu kita waktu kecil kayak pengen lari-lari, sekarang kita pas udah dewasa pengen foto keluarga susah banget ngatur waktunya. Ya, entah orang tua ternyata udah ninggalin kita duluan, atau kakak jauh dari kita ngerantau atau kita apa. Kita gak bisa pulang karena kerja. Iya, banyak faktorisasi yang akhirnya hal tersebut, hal-hal kecil yang dulu sering banget kita abaikan sewaktu kita kecil, ternyata begitu bermakna besarnya di kemudian hari. Betul. Di kala kita dewasa. Setuju gue. Makanya ya enjoy the moment aja sih. Kayak lo jalanin hidup apapun dari masa lo kecil dari masa apa, enjoy semua momen yang lagi lo rasain sekarang. Faktorisasi umur kayak kemarin ya, mungkin episode di season 4 juga ada bersama Fajar Kibo. Kita, gue waktu itu mendengar ceritanya dia sama Bocum, gue kayak anjir pacaran Gen Z ternyata kayak gini ya. Tapi ternyata problem. Iya, dan ternyata memang itu ada fasenya. Mungkin dulu kita juga pernah ngalamin kayak gitu. Jadi nikmatin aja, enjoy setiap fasenya. Jangan dikomplain dan jangan kayak terlalu memandang kecil atau sebelah mata. Karena memang semua orang tuh punya waktunya masing-masing untuk merasakan segala hal di dalam hidupnya. Setuju gitu. Gue, setuju. Begitulah dewasa, kalau menurut gue dan menurut Firda ya. Next. Pro atau kontra cowok harus kuat, gak boleh nangis. Kontra lah, kenapa cowok gak boleh nangis? Kenapa lo kontra? Ya karena menurut gue cowok juga manusia. Cowok juga memiliki hati dan memiliki nurani. Dia boleh aja merasakan sedih dan boleh aja nangis. Manusia mana yang gak boleh nangis? Soalnya kita dari dasarnya kita lahir pertama ke muka bumi dipaksa nangis kok bahkan. Ada orang bayi nih, dia gak nangis pas lagi lahiran. Dia apa? Ditepok-tepok kan? Biar sampai nangis kan untuk bisa ngerasain. Tapi gue ambil konteks ini, nangis itu adalah sedih ya. Sedih terus putus asa ataupun akhirnya nangis kan. Kadang pemikiran gue dan mungkin beberapa cowok di luar adalah di belakang gue tuh banyak banget yang berharap sama gue. Jadi gue pernah lihat di TikTok salah satu cewek pernah ngomong gini, dia selalu bikin konten tuh, gue pengen ngundang dia juga kalau ganteng, bla bla. Pokoknya dia akan mulai dengan ganteng. Dia pernah ngomongin ganteng, kalau kamu nangis, kalau kamu stop semuanya selesai. Selesai maksudnya semuanya selesai. Jadi gue berpikir kalau gue nangis, kalau gue nyerah, kalau gue lembek, gue sedih, gue naik kesedihan, itu berentet, Fir. Semua yang lagi megang tangan gue, lagi ngerangkul gue, entah pasangan gue, entah orang tua gue, entah pegawai-pegawai gue, itu selesai semua kalau gue di depannya nangis. Jadi itu kadang jadi satu pemikiran yang gue gak boleh nangis. Kalau mereka nangis,
mereka bisa di pelukan gue. Gue bisa nenangin, tenang ya. Semuanya baik-baik aja. Semua bisa berjalan dengan baik. Tapi kalau gue nangis, cowok nangis gitu loh. Yang di belakang gimana? Ngejerit. Jadi menurut gue kalau, tapi gue setuju sama Firda, sebenarnya cowok itu boleh nangis. Wajar, harus malah. Dan manusiawi sekali. Dan manusiawi sekali, tapi gue ngejelasin ke lo kenapa kita gak mau nangis tuh itu. Karena mungkin konteksnya tadi kan juga gak diperjelas ya, apakah boleh kan nangis di depan publik atau tidak, itu kan tidak diperjelas di dalam pertanyaan BBM kita kan. Makanya tadi bilang, kalau misalkan kondisinya nangis karena menyerah atau gitu. Dan ya, itu on public, mungkin alangkah baiknya laki-laki jauh bisa lebih kuat menghadapinya dan tidak menyerah dan ditunjukkan kepada publik ataupun orang yang bersangkutan. Tapi sebenarnya kalau ditanya boleh atau enggak, ya boleh-boleh aja. Boleh-boleh aja. Oh, di belakang laki-laki nangisnya lebih kejar juga daripada perempuan, cahaya sama gue. Iya, karena selama ini rasanya gak terbendung, rasanya tidak tersalurkan, rasanya tidak divalidasikan, jadilah seperti itu. Menurut gue sangat-sangat boleh kok. Iya benar, setuju gue. Next, tanggapan kalian kalau dengar kata ini, kok lu baperan sih? Oh, tergantung tuh. Lu dulu deh. Kalau baperan sih, lu gak bisa bilang orang baperan juga sih. Karena standar apapun, kan tadi lu bilang tergantung ya. Sebelum nanti lu ngasih jawaban, gue bakal bilang gak bisa lu bilang tergantung. Gak ada, menurut gue gak ada faktor di mana lu bisa bilang orang baperan. Karena lu mungkin udah di level, udah gak menganggap itu baper, udah punya perasaan yang sewolos itu. Cuman kan tangga dan standarisasi orang tentang hati kan kita gak ada yang tahu. Betul. Itu kenapa kita buka Haloha. Iya. Yeah. Menurut gue itu kenapa kita buka Haloha. Haloha itu dari cerita yang benar-benar orang perceraian, sampai cerita Fajar Kibo, sampai cerita kemarin kita ngundang anak SMP, SMA, itu semua kita dengerin. Karena standar orang tuh gak ada yang tahu. Iya. Level tersentuhnya orang di mana. Kalau kita punya standar, kok lu baperan sih? Itu gak baperan. Memang lu gak selevel sama dia. Lu gak standar sama dia. Jadi menurut gue apapun konteksnya, gue kalau ngomong, tanya cewek gue kalau ngomong blak-blakan. Gue ngomong nyablak banget sama semua orang. Dang. Cuman once orang itu sakit hati sama omongan gue gak akan bilang, lu kok lu baperan sih? Enggak. Gue akan datang, gue minta maaf, dan gue jelasin. Gue kayak gini orangnya. Dan gue akan sedih untuk itu. Gue ternyata gue salah yang ngomong kayak gini. Karena kita gak bisa menstandarisasi orang, kok lo baperan sih? Gak bisa. Gue lebih baik dia baper, menurut gue ini biasa aja nih, gue ngomongin ini biasa aja kok, tapi kok dia baper sih? Gue akan datang gitu orang. Gue ngomongin lo sakit hati ya? Gue minta maaf ya. Gue pikir kayak gini, biar dia ngerti maksud gue. Teman, gue gak akan bilang orang itu baperan. Berarti gue ngomong dengan cara gue, dia mengerti dengan cara dia. Dan gue akan di tempat yang berbeda. Iya. Kalau gue kalau dengar kata orang, kok lu baperan sih? Baper itu kan sebuah rasa ya. Kita terlalu terbawa sama perasaan. Konteks baperan kan itu kan. Iya, bawa perasaan ya. Berarti lu, gue sedang kebawa sama perasaan. Lu lagi tidak di zona yang sama. Lu sedang tidak di koridor yang sama nih. Ya wajar aja kalau misalnya tiba-tiba gue, misalnya gue cerita lagi di posisi baper gue di sini gitu kan. Gue lagi di sini, tiba-tiba ternyata dia di alur yang ini gitu. Terus dia bilang ke gue, kok lu baperan banget sih, Fir? Balik lagi kayak lu bilang, gue akan nanya, emang lu lagi di posisi yang mana, apa nih konteks obrolan lu? Gue akan berusaha untuk ngimbangin, kayak kemarin juga waktu episode-episode kemarin ya, mungkin kita sempat ngundang followers, kita juga sempat ngundang Fajar, yang menurut gue fase yang mereka alamin udah gue alamin dulu lagi. Jadi gue ngedengernya kayak standar lagi menurut gue. Tapi ternyata yang dirasakan tuh beda. Jadi kita mesti duduk bareng dulu. Makanya benar kata lo, konteksnya Haloha tercipta, dan itu juga tujuan kita menciptakan si Haloha dan terus berjalan sampai sekarang kan. Karena memang standarisasi orang dalam menghadapi masalah berbeda-beda. Dan poin kita lagi dalam di fase orang itu, gini, semua fase tuh semua orang pasti pernah ngalamin. Fase yang kayak Mbak Zola waktu di followers kita, ada fasenya L, ada fasenya gue, ada fasenya si Fajar, atau fase yang lain yang pernah datang ke sini gitu. Kita pernah pasti mengalami di fase itu, tapi berbeda cara penanggapannya. Karena berbeda juga situasi dan kondisi kapan kita berada di fase itu gitu kan. Jadi ketika kita sudah sedang tidak ada di fase itu, dan kita mendengar orang yang lagi di fase yang pernah kita lewatin, kan pasti berbeda tuh feedbacknya. Arahnya ya kan, responnya akan berbeda. Tapi bukan berarti kita bisa menjudgemen hanya perkara kita tidak sedang di posisinya mereka. Betul, atau kita belum di posisinya mereka. Bukan itu. Dan tambahan sedikit, biasanya ada, selain orang ngomong, kok lu baperan sih, ada orang berpikir, gue biasa bercanda kayak gini sama lu, Fir, kok lu hari ini baperan banget sih? Biasanya kita santai.
ya ini hati coy, hati kan bisa berubah kapanpun. Iya. Lo gak tahu apa yang dialami sama dia, itu lebih sakit tuh daripada bilang baperan. Iya, iya. Lebih sakit ketika kita deket nih, terus gue kayak ngomong sesuatu dan lo baper. Gue bukan menanyakan dulu lagi kenapa. Kenapa lu tumben baperan? Lu lagi ada masalah apa? Gue cuman, apaan sih lu biasanya juga santai aja. Iya. Baperan kayak, iya, iya. Ini hati orang cuy, kita gak tahu nih. Dia lagi di fase apa, dia lagi kenapa. Tongkrongan itu tuh dia ngalamin apa. Iya, iya. Lagi di kondisi apa. Jadi kalau kita hajar, ya biasanya juga lu santai, kenapa lu sekarang baperan? Ya lu cuman nambah sakit orang gitu, dan wajar banget dia baper. Karena menurut gue juga ya, kadang tuh orang lebih gampang buat ngejudgment sih. Iya. Judgment tuh kayak menjadi hal yang sangat bisa dilumrahkan gitu, padahal jangan cepet ngejudge orang. Iya, jangan cepet ngejudge orang sih. Gua kurang respect banget kalau orang cepet ngejudge orang. Coba ditanya dulu atau coba didengerin dulu kalau ternyata apa yang diomongin sama lawan obrolan lo itu sedang tidak sama lo atau sedang berseberangan sama lo, ya better lo ngomongin baik-baik kalau lo sedang tidak di posisi itu, tidak baik untuk mengobrolkan itu, misalnya gitu lo. Dikomunikasiin sih. Jadi komunikasi juga bukan hanya di hubungan menurut gue. Di kita berkomunikasi sama siapa? Iya, sama di segala hal kok. Next. Ada opini kalian masuk kasus pacaran LDR di kamarnya dipasang CCTV. Wih, iya tuh, kacau tuh. Gimana? Gue gak tahu. Jadi ada orang pacaran, ya kan? Dia LDR. Pacaran. Tapi di LDR ini rame, sempet beritanya. Viral. LDR terus si pacarnya ini naruh CCTV di kamarnya pacarnya. Berarti gitu, di komposnya gitu. Atas persetujuan si pacar. Lupa lagi gue, enggak ya kayaknya. Iya. Tapi tetap gak etis lah, maksud gue. Iya sih. Maksud gue lu ngapain? Terlalu so over itu. Iya, makanya kan dibilang gak semua orang berhasil dalam hubungan LDR. Kalau lu mau LDR, pastikan sistemnya adalah lu percaya aja udah. Ya kan gue pernah bilang LDR itu konsepnya cuma satu, lu percaya udah. Konsepnya cuma satu, lu percaya. Gak ada yang lain. Iya, karena ya balik lagi, lu sistem LDR, lu sudah berkomit untuk punya hubungan yang jaraknya jauh. Mau lu bisa hubungan jarak jauh atau gak bisa hubungan jarak jauh, ada konsekuensi bahwa akan adanya pemberitaan atau informasi yang tidak valid atau tidak semestinya. Benar. Atau cheating lah kita katakannya gitu. Benar. Jadi kalau lu udah mau untuk pacaran LDR, konsepnya adalah percaya aja udah, tapi bukan berarti ketika ada kesalahan lu juga jadinya memaafkan, gak kayak gitu. Dikomunikasiin, didiskusiin gitu. Itu kalau pendapat gue, opini gue. Apapun alasannya, menurut gue salah lu sampe naruh CCTV di kamar. Itu terlalu rumit sih. Itu kan orang butuh privacy juga. Iya. Apalagi kalau misalnya ditaruh misalkan kamar si cewek misalkan. Kan kita enggak tahu, lu kita enggak pernah tahu misalkan besok si cewek itu punya adik, punya kakak, punya orang tua, besok kayak gua ke kamar dia ganti baju atau apa, itu semua bisa terjadi kan. Iya, iya. Jadi ya pikirkan, jangan pikirkan tentang lu sama pasangan lu aja, tapi pikirkan, maksud gua segala hal tuh pikiran panjang gitu loh. Iya. Pikirkan hal-hal lain yang bisa terjadi gitu loh. Apa? Pikirkan kalau misalkan orang tua dia tiba-tiba lihat kameranya, semua lu bisa kandas apa gimana. Ya semua harus pikirin lah. Apalagi nih konteksnya masih pacaran ya. Lu udah menikah aja, lu tetap butuh ruang privacy sendiri masing-masing loh. Menurut gue. Apalagi lu masih pacaran yang belum tentu dia beneran jadi akhir hayat lu. Orang pernikahan juga masih banyak konteks bisa ke arah yang lain kok gitu. Bisa terjadi masalah-masalah yang lain. Jadi menurut gue kalau masih pacaran ya selempengnya aja lah, yang penting bisa sama-sama komit. Makanya kalau lu gak percaya sama pasangan lu, jangan pacaran. Bener. Atau mungkin bukan dia orangnya. Ya kalau gak percaya jangan pacaran. Iya. Karena pacaran tuh harus percaya. Pacaran tuh harus percaya, dan pacaran tuh harus bisa sama-sama megang komitmen masing-masing sih. Komitmennya dulu yang dipegang, baru hubungannya dipikirin. Jangan ini mah repot-repot mikirin hubungannya, padahal komitmen lu sama diri lu sendiri aja belum 100% solid. Ya bener, setuju. Iya kan? Setuju gue. Itu sih menurut gue. Yo. Next. Kita ada pacaran jadi ribet kalau punya pacar. Kalau punya pacaran gimana? Oh, kalau punya pacaran gimana? Pacaran jadi ribet kalau punya pacar yang apa ya? Yang nggak percaya sama gue. Bukan berarti harus dia percaya banget, enggak sih. Pacaran jadi ribet kalau lu apa? Kalau gue ya, pacaran jadi ribet kalau lu punya pacar yang cuman mikirin dari sisi dia. Iya. Udah dari point of view dia. Cuman gue maunya begini, 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 begini. Terus pasangannya kayak, tapi kan gue mau gini, nggak bisa. Karena menurut gue ini yang terbaik, ya itu akan ribet banget. Karena lo harus menghadapi situasi menjalani dengan seorang yang anjing, gue belajar karakter ini orang, belajar kemauan ini orang, belajar cara ini orang. Kan ribet itu semua, ya kan? Jadi ya, lo kan ribet kalau pacaran yang gak pernah dia di kamarnya berpikir, kemarin gue ngeset gini, kira-kira pemikiran dia itu seperti apa ya? Iya. Kira-kira dia maunya kayak gimana ya? Kenapa gue gak mikirin maunya dia ya? Gue cuma mikirin maunya gue. Ya lo kan ribet banget kalau ketemu orang kayak gitu yang mikirin maunya dia tanpa berpikir point of view pasangannya. Pacaran akan ribet kalau lo masih egois. Pada intinya itu. Ya itu intinya egois.
Karena hubungan itu dua orang, ada dua kepala, ada dua hati, ada dua kebiasaan, ada dua adat istiadat yang perlu dijadikan satu. Gak bisa hanya lu doang, pacaran itu hanya tentang bagaimana caranya lu mau mengerti, lu mau berkomunikasi, dan lu sama-sama mau ngeliat point of view masing-masing dari orang yang bersangkutan di dalam hubungan tersebut. Either diri lu dan either pasangan lu. Menurut gue itu sih, kalau itu tidak terjalin dengan sangat baik, lu gak ngerti diri lu juga gak ngerti diri pasangan lu, misalnya ada kasus-kasus seperti itu, maka tidak akan berjalan dengan baik. Dan akan jadi ribet, ketemunya apa? Berantem lagi, clash lagi, dikit-dikit ribut, dikit-dikit minta putus. Ya kalau lu dalam satu hubungan aja gampang banget ngomong putus atau kayak gampang banget berantem terus kalah hanya karena permasalahan tersebut, lu yakin di hubungan berikutnya lu berhasil? Belum tentu. Hubungan yang berhasil adalah perkara kalian sudah pernah melewati masa kelam dalam suatu permasalahan yang terjadi di dalam hubungannya, diselesaikan hubungannya, dan dipertahankan terus dengan menjaga komitmen untuk sampai hubungannya bisa jangka panjang dan melewati masalah-masalah baru di kemudian hari. Gitu. Next, anggapan buat orang yang suka nanya, pacaran udah ngapain aja? Ini kalau yang nanyanya gebetan, gue kesel sih. Wah gila lo kalau yang nanya gebetan, tolol namanya. Iya. Maksudnya mungkin orang lain kali ya. Nah ini kok gue dulu ya konteksnya, kalau misalnya gue ditanyainnya kayak gitu tapi sama gebetan gue sekarang, kamu kalau pacaran tuh udah ngapain aja? Tuh gue kecil gak sih? Gue mikirnya kayak, kenapa emangnya? Biar kalau misalnya lo melakukan suatu hal, itu menjadi standarisasi biar yang normal. Standarisasi. Iya. Biar bisa dinormalkan apa yang lo lakukan ke gue. Contoh, ini contoh-contoh kasus doang ya. Misalnya, gue pacaran tuh udah sampai ke tahap hubungan seksual, misalnya gitu. Gue gebetan nih, ketemu sama gebetan baru ini, udah selesai nih hubungan gue ini. Lo pacaran udah ngapain aja? Terus gue jawab, iya gue udah pernah having sex, misalnya gitu. Apakah lo akan yang gue jawab itu apakah akan akan dinormalisasikan di dalam benak lo untuk kayak berarti gue seks sama dia juga boleh? Apakah kayak gitu kah? Karena bisa jadi apa yang pernah gue lakukan sama pasangan gue, sama mantan gue sebelumnya, itu menjadi traumatik besar gue, menjadi hal yang paling gue takutin dan gue gak mau lakukan lagi. Tapi karena lu nanya dan gue cerita, itu terjadi lagi. Akhirnya luka gue yang lampau gak sembuh, ditambah luka baru yang belum tentu juga lu bisa ngobatin semuanya. Gue gak suka kalau itu ditanya sama gebetan gue, jadi better udah jalanin aja. Kayak lu mau tahu guanya, tahu guanya aja, gak usah tahu masa lalu gue. Masa lalu gue kan gue ceritain seiring berjalannya waktu kok. Jangan, karena nantinya ujung-ujungnya lu nih baru gue baru mau mulai lembaran baru, baru mau buka buku, tapi lu nyinggung masa lampau gue, akhirnya gue tarik lagi lembaran lampau jadi komparisi. Iya benar. Sama lu gue gak mau. Kalau udah urusan orang lama ya, gue selalu percaya, gue gak pernah sih mau nanya ya sedikitpun, lu di masa lama lu ngapain aja, lu gimana aja, itu bukan urusan gue. Karena gue nerima lo itu ya gue harus gimana, konsepnya lo orang baru di hidup gue. Iya. Baik buruknya lo ya udah gue hadepin gitu loh. Dan kalau ada gebetan, menurut gue kalau ada orang siapapun lah, iya, lo sebagai cewek jadian sama cowok, gebetan sama cowok, terus cowok itu nanya, lo pacaran ngapain aja, jangan pernah dipacarin. Karena dua poin. Apa tuh? gue ada mau cerita soalnya, lanjut. Karena dua poin. Poin satu yang tadi lo bilang, menstandarisasi apa yang lo lakukan berarti normal. Poin dua, dia pengen tahu misalkan dia pacaran mau having sex, terus lo bilang, gue belum pernah having sex, gue gak jadi gebet diri. Ada tujuan. Jadi daripada gue effort, gue harus tahu dulu nih bisa apa enggak. Karena gue gak liat tujuan lain gitu loh. Ketika orang nanya, lu pacaran udah ngapain aja selain dua itu, gue gak liat tujuan lain, udah itu aja. Tapi di luar daripada itu, gue mau cerita dikit kali ya. Gue tuh kemarin pernah deket sama orang. Tahun kemarin banget. Gue pernah deket sama orang, terus dia tahu tuh masa lalu gue pernah sama teman-temannya dia, pernah deket juga sama teman-temannya dia gitu. Terus dia nggak mau sama gue cuma perkara soalnya lu pernah deket sama teman gue. Gue malas ter diomongin gimana gitu loh. Maksud gue gini ya teman-teman, terutama untuk laki-laki. Kita tuh nggak pernah bisa ngerubah masa lalu tuh sudah terjadi. Ya kan? Gak bisa lu ubah gimana pun caranya, tapi bisa lu perbaikin lu. Kalau lu mau sama gue sekarang, ya kan yang dijalanin adalah masa depan yang kita sama-sama belum tahu nih, di kedepannya ada apa, akan bagaimana, kan kita nggak tahu. Kalau lu terus aja bertameng sama masa lalu, berarti kayaknya bukan guanya yang nggak siap sama lu deh, lu nya nggak siap sama diri lu sendiri. Kalau gitu jangan pernah maju ke gue, karena gue sama lu, gue nerima lu lillahi ta'ala, berarti gitu, lahir dan batin udah gue terima.
Jangan lalu lu mau memulai hubungan sama orang lain, lu mau closing semua masa lalunya, tapi lu tarik-tarik lagi, gak boleh. Makanya gue bilang, selesain dulu semua di masa lampau, udah bener-bener tinggalin. Jadikanlah masa lampau itu hanya pembelajaran aja, bekal untuk di masa mendatang jangan sampai terjadi lagi. That's it. Tapi bukan berarti, ah masa lalu nih orang udah pernah sama temen gue, ah masa lalu nih orang udah pernah having sex, gue bilang gue gak mau punya orang yang udah pernah kayak gitu. Blablabla, menurut gue jadinya murahan atau apa. Gak kayak gitu, lu gak bisa ngubah apa-apa di masa lalu. Emang kalau misalnya nih ya, kalau nih gue pertanyaan gue aja, kita balikin ke episode kemarin sama Mbak Zola. Kalau lu gak bisa nerima perempuan lu atau pasangan lu karena masa lalunya dia sekelam itu, pernah sama temen lu kek, pernah having sex kek, pernah menjadi bulan-bulanan kek, dia ternyata seburuk itu di mata publik atau di mata temen-temen lu dan segala macamnya, terus lu gak menerima dia hanya karena itu, padahal sekarang mungkin aja dia sudah berusaha untuk merubah diri dia menjadi lebih baik. Kalau gue jadi perempuan ya, gue akan nanya, lu juga bisa gak hidup gak dari keluarga yang itu? Gue pengen sama lu, tapi lu harus keluarga cendana. Mati gak lu? Bisa gak lu ngubah itu? Gak bisa kan? Masalah lu gak ada yang bisa diubah, tapi kita bisa memperbaiki di kemudian hari. Kita bisa mengurangi dan mengantisipasi itu di kemudian hari. Kan kita bisa berjuang bareng. Jadi itu gue benci banget, dan sampai sekarang tuh laki-laki gak akan pernah gue pilih lagi. Gak mau gue. Ya terus kenapa? Ya udah lewat loh semuanya. Iya, setuju. Lo kenapa lo masih bahas-bahas ya? Tolong lo bener begini, gue nanti akan dibilang apa. Ya kalau gitu lo gak siap sama gue dong, ngapain deketin gue. Ya. Tujuannya apa lo deketin gue kalau kayak gitu konteksnya? Itu ketakutan cowok sih, Fir. Ketakutan cowok karena di circle yang sama gitu loh. Iya. Walaupun nih, gue tidak membenarkan itu ya. Gue cuma cobaan, oh isi kepala mereka nih seperti ini. Paham gue. Padahal solusinya adalah ketika lo dari masa lalu dia, dari masa lalu temennya, terus lo sekarang sama dia, itu gak masalah selama dia yang mau nerima masa lalu itu nggak mengganggu. Iya, dan dianya mau nerima welcome ya. Sedikit pun ya, 1% pun tidak mengganggu. Tidak mengganggu, nggak ada lo berhubungan lagi. Iya. Even pertemanan itu nggak ada, karena itu akan apapun sebaik apapun lo lakukan sama mantan lo itu di circle dia akan jadi hal yang apa ya? Nah kalau kayak gitu, iya benar. Nah kalau emang lo tahu lo nggak siap buat nerima hal itu, ya jangan maju ke orang yang pernah di masa lalu lo. Jangan ngasih harapan. Enggak, tapi pokoknya itu berjalan lumayan panjang tuh cium gue deket ya. Deket gak deket, deket gak deket. Kayak alasannya terus-terusan sama. Bimbang dianya. Terus akhirnya gue bilang, ya kalau emang lu udah pasti gak bisa sama gue karena ini, ya udah jangan beri gue harapan. Gue rasa ini gue juga udah gak berharap lagi sama lu. Tiba-tiba datang. Terus tiba-tiba karena dia bilang gini, ya akhirnya gue belajar. Kan gue ngasih contoh kasusnya ini gue, Bang Uus, respect Bang Uus. Ngasih tahu kan, Bang Uus juga dulu kayak gitu loh, kan dia cerita kan, dia jadi Kobuzier, ya kan. Si Katikanya begini, Bang Uusnya bla 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 gitu kan. Gue bilang, segede Uus aja, dia bisa loh objektif. Karena memang harus seobjektif itu dalam memulai satu hal yang baru. Iya kan? Dia bilang akhirnya waktu itu dia datang lah tiba-tiba ke gue ngomong gini cum. Iya akhirnya gue aku belajar, aku ngeliat dari Bang Uus gini-gini. Tapi aku juga butuh proses ya, maksudnya aku butuh waktu ya. Oke kalau lu bilang kayak gitu gue temenin ya untuk lu bisa yakin sama gue. Tapi once ada apa-apa nih cum, balik lagi. Hilang lagi. Misalnya gue punya permasalahan nih sama dia, apa kayak gitu yang nggak sesuai banget. Tapi nggak ada urusan singgungan sama masalah lu, nggak ada nih. Bener-bener ya jujur aja yang dia nggak suka dari gue. Tapi kayak itu dia nih, makanya aku nggak mau sama kamu nih. Kamu juga kan soalnya di masa, gak gitu dong. Lu jelas dulu nih masalah yang kita bahas ini apa. Masalahnya kan sih ini, yang di lampu kan udah lewat. Kalau kayak gitu kapan lu mau belajar, kapan gue bisa bantu nemenin lu nya. Mending gak usah kalau gitu dari awal. Udah akhirnya gue close. Ya susah, mendingan diselesaikan. Iya. Jangan pernah mau bermain judi. Anggaplah kita masa mendatang kita gak tahu ya. Anggaplah kita lagi sama-sama bermain di meja judi nih gitu. Menang bisa kita bawa pulang, kalah cuma bisa pasrah. Kan gitu konteksnya. Jangan pernah lo mau menaruh bermain judi untuk masa depan lo yang lo belum tahu di kedepannya ada apa, dengan orang yang belum bisa menerima konsekuensi dari permainan judi tersebut. Jangan. Jujur. Bentar. Main judi kan ada konsekuensi untuk kalah dan bangkrut. Next. Pro atau kontra terbuka secara finansial waktu pacaran? Tergantung. Kalau pernah dipertanyakan gak sih nih setahun gue? Kalau misalkan arahnya udah ke Maaf. Ke ngikutin gue sih lo naruh situ. Kalau udah arahnya jelas, kalian sudah berkomitmen dan memang arahnya planning untuk pernikahan atau kejenjang serius gitu, ya nggak apa-apa terbuka masalah finansial. Cuman tergantung fasenya sih. Kalau gue gini Fir, jadi ada kan gue pelajarin tentang itu kan. Ada dua nih. Kalau misalkan kita ikutin cara orang tua kita orang dulu, sebelum lo menikah finansial itu masing-masing. Dan gue dulu sepakat soal itu.
ya kan? Cuman dengan berkembangnya zaman, gue juga nggak mungkin stay di sana dong dengan zaman itu. Gue lihat pro positif negatifnya kalau lo open finansial gitu loh, ya, ya, sama pasangan lo. Jadi gue lihat kalau misalkan lo udah serius gitu loh, udah serius, oh ini kayaknya ini udah nggak main-main nih, dari dia udah serius, dari gue udah serius, kita open itu untuk nge-build. Jadi kita tahu nih, ketika kita tancap gas semua serius, di ending ada kaget-kagetan, karena banyak loh orang udah planning mau menikah, ending-ending gagal karena ternyata ekonomi dia segini, ternyata ya, ya, keluarga gue minta segini, nggak sanggup, ternyata si laki mikirnya cewek yang bayarin 100%. Jadi open itu untuk kayak kita bisa punya backup loh kalau misalnya nanti kedepannya kita tidak punya apapun. Jadi lu jangan sampai lu berakhir di hubungan cuman karena finansial. Sebenarnya kan lu gak kaget-kaget banget, gak ngerasa dibohong, kan lu tahu finansial pasangan lu kayak gimana gitu loh. Dan lebih mempercepat, misalkan lu planning menikah 3 tahun lagi misalkan, 3 tahun dari sekarang. Nah dari setahun ini lu sudah planning buat punya rumah, lo punya jangka untuk menikah, untuk tabungan kayak gitu, lo jadi punya jangka waktu panjang dong, positifnya. Tapi negatifnya juga ada. Negatifnya menurut gue, kalau lo open sama pasangan tentang keuangan, dan misalkan lo punya pasangan yang gak bijak, lo punya pasangan yang gak bijak, misalkan lo punya, gue punya nih duit 50 juta misalkan. Nah pasangan lo bukan pasangan yang gak bijak dan tahu pasangan punya duit 50 juta. Jadi kayak menghamburkannya tuh nggak tahu arah gitu loh, yeah. Money planning ini jadi nggak bagus. Jadi yeah, menurut gua ada positif negatifnya. Kalau gua pro aja lu open finansial, cuman lihat dulu pasangannya dan lihat ini orang bisa diajak untuk kerjasama nggak. Kalau gue pro juga untuk lu boleh terbuka, tapi balik lagi ya, bicara finansial itu kan kita ngomongin ekonomi yang ada jumlah nominal angka. Kadang kalau kita bicara masalah faktor keuangan, itu adalah hal yang sensitif ke semua hal, ke semua orang, baik pasangan lo, keluarga, apa deh, pokoknya kita ngomongin duit itu pasti ngomongin hal yang sensitif, ya kan? Bisa jadi orang salah kaprah dari maksud tujuan kita, karena ada bicara keuntungan di baliknya dan ada bicara kerugian. Buat gua, silakan aja kalau mau terbuka. Gua tuh, gua tipe kali yang lebih baik lu seterbuka itu daripada guanya nanti salah dalam menafsirkannya. Takutnya ternyata gue mintanya lah, ternyata laki gue gak memenuhi sampai setaraf itu gitu kan. Ada beberapa faktorisasi, jadi menurut gue silakan aja kalau mau terbuka, tapi tetap sisihin ruang untuk bisa bisa bagiannya yang ditutupin gitu. Terbuka boleh, tapi tidak 100%. Sisihin beberapa bagian presentasinya untuk lu keep, hanya lu doang yang tahu gitu sih. Setuju? Next. Perasaan kalian ketika orang tua membandingkan anak sendiri dengan orang lain? Itu nggak baik, jujur nggak bagus. Cuman itu sudah alam bawah sadar mereka nggak sih, karena kita lihat tujuannya, kita melihat orang tua membandingkan itu jahat, cuman sebenarnya mereka tuh mempunyai maksud, mereka itu adalah memotivasi kita, tapi caranya salah. Yang mungkin di zaman mereka dulu ya, ketika lo dibandingkan lo akan termotivasi dan gue harus lebih baik, ya kan. Cuman dengan anak sekarang yang anak sekarang tuh dibandingkan malah jadi ciut. Jadi gue bilang kalau diterapkannya di sekarang cara membandingkan anak dengan orang lain itu salah, karena gue harus akuin, Fir, maaf ya kalau misalkan gue salah ngomong dan maaf kalau misalkan tidak sesuai, orang tidak setuju ya. Cuman gue harus akuin mental anak sekarang itu bobrok. Sorry, gue harus akuin itu, karena gue berkomunikasi sama banyak orang lah. Iya. Anak sekarang tuh benar-benar nggak bisa gampang sakit hati, gampang ini kita bahas orang tua. Sensitif lah ya. Sensitif, lebih sensitif. Cuman ya emang begini sekarang jiwanya, kita nggak bisa ngomong. Kayak tadi lah kita bahas baperan. Akhirnya gue kayak, gue nggak ngapa-ngapain. Akhirnya gue akan harus mau nggak mau kita adaptasi. Itu juga dengan orang tua. Orang tua sih mungkin. Kalau dibandingin gitu, mungkin karena gue terbiasa dibandingkan juga kali ya, awal-awal pasti kesel, tapi percayalah bahwa memang benar kata Bocung bilang, tujuannya adalah baik. Tujuannya untuk kita memotivasi diri kita untuk jadi lebih baik lagi, walaupun dengan cara yang salah. Tapi ya balik lagi, karena perkembangannya zaman yang berbeda gitu konteksnya. Mungkin dulu orang tua kita memang begitu, tapi di zaman sekarang kan enggak. Pun gak usah orang tua lu ngebandingin, lu buka sosmed, lu ngelihat temen lu lagi apa aja, lu pengen jadi kayak gitu. Jadi udah dari diri lu sendiri aja juga udah ada perbandingan. Jadi kalau misalnya emang lu
ada sesuatu hal yang terjalin secara berkala dan menjadi faktor kebiasaan. Kalau lo belum bisa jadi belum bisa menterbiasakan hal itu, ya biasalah untuk tidak melihat hal tersebut gitu sih. Kalau gue, jadi sebenarnya nggak apa-apa aja kalau perbandingan, gue nggak ada pro nggak ada kontra, karena memang tidak ada orang yang peduli sama perjuangan. Benar. Adanya peduli sama hasil akhir. Betul. Kenapa lo dibandingkan, berarti lo belum bisa benar-benar nunjukin kepada orang tua lo hasil akhir yang mereka harapkan gitu doang. Berarti lo bekerja lebih ekstra lagi, udah ambil sisi positifnya aja. Karena lo juga nggak boleh lo ngekang orang tua lo. Aku nggak suka mah diginiin, aku nggak suka mah digituin bla 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 segala macam. Lo juga nggak bisa kayak gitu, karena setiap orang punya goalsnya masing-masing. Mungkin goals kemarin di orang tua lo nggak bisa kecapai, dia makanya nuntutnya ke lo, nekennya ke lo. Tapi kan juga buat kebaikan lo. Cobalah melihat sesuatu hal yang negatif, lihat dari sisi positifnya. Gue yakin kok senegatif-negatif halnya di luar sana yang dilakukan oleh banyak orang, either orang tua kita atau apapun dengan konsep seperti ini, pasti ada peluang poin positifnya yang mau disampaikan. Gitu doang. Jadi jangan terlalu mandang segala hal dengan, ini udah konsepnya konotasinya negatif nih, udah aja gak ada positifnya. Enggak, pasti ada kok, beneran deh. Coba lebih objektif lagi, coba lebih ngelihat lebih dalam lagi dari segala sisi gitu. Tujuh. Karena lo juga jauh lebih dewasa gitu kan saat ini. Sudah. Seru habis. Banget abis akhirnya season 4 kita. Seru banget. Berakhir gokil. Seru banget. Kalau kalian suka sama episode kita di season 4 kayak gini, dengan konsep yang lebih kompleks, durasinya lebih pendek, terus juga ada segmen baru, ada BBM atau baca-baca DM, kalian suka dengan konsep itu, pengen terusan ada, silakan terus di kolom komentar. Tapi kalau kalian lebih suka, nggak deh gue pengennya Halo Hati balik lagi aja kayak season sebelumnya, silakan tulis juga. Atau mungkin kalian ada ini ya, referensi gitu. Ada referensi kita, oh, kita tambahin segmen apa gitu, ya, gitu kan? Boleh silakan aja ditulis di kolom komentar atau bisa DM aja ke Instagram kita di Halo Hati atau Bloom Media gitu. Tapi kita lebih baca biasanya di YouTube ya. YouTube. Jadi silakan kalian nonton YouTube kita dan komen di dalam YouTube kita juga. Nah, kalau teman-teman juga mau menggal episode kali ini, jawaban-jawaban kita dari segala pertanyaan-pertanyaan dan pilihan-pilihan serta opini-opini yang kalian ingin tahu gitu di episode kali ini, silakan aja. Tapi jangan lupa untuk dituliskan credit title-nya agar teman-teman di luar sana bisa nonton secara full di YouTube channel Bloom Media gitu. Kalau kalian mau diundang di season 5 atau kita perlu ada season 5 segala macam, silakan aja, tolong di komen sebanyak-banyaknya. Jangan lupa di follow TikToknya Bloom Media, Instagram Bloom Media, Instagram Halo Hati, dan Instagram kita berdua. Dan terima kasih banyak juga untuk Ziba Restoran sudah support kita di season 4 ini. Terbaik, tadi gue udah nyobain takonya, jadi gue bisa review. Ya. Enak ternyata takonya. Nasinya enak. Nasinya enak, dagingnya enak. Dan kalian bisa langsung datang aja ke Gading Serpong. Alamatnya boleh kita ulang lagi ya. Boleh dong. Lokasinya ada di Summarecon Serpong, Ruko North Goldfish, Jalan Boulevard Raya Gading Serpong, RT51 RW52, Cihuni, Kecamatan Pegadaian, Kabupaten Tangerang, Banten. Kalian juga bisa reservasi ke nomor yang ada di bawah sini. Boleh juga di follow Instagramnya, TikToknya, Facebooknya, dan juga ada websitenya di www.ziba.co. Silakan dicek-cek semuanya. Thank you. Kalau gitu sampai bertemu lagi di episode-episode berikutnya. Bye bye. Bye bye. Peace.